Oke, makasih Mang, udah diambilkan nasinya Mang Cecep. Alhamdulillah. Ini ikan hasil pancingan ini kita kemarin bareng-bareng. Jadi ikan mas. Apa itu? Alami semua. Terus ini kemanginya juga ambil dari atas, ini nanam sendiri juga. Emang langsung ambil Mang ini Mang sayurannya. Anane hantu nek ini. Masyaallah, ini pancingan loh, ini sebesar kayak gurame yang beli di Asia Mart itu. Luar biasa. Ini kemanginya. Nah, ini kemangi nanam sendiri di atas. Jadi semua serba alami ini. Masya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh semua dimanapun Anda berada. Ketemu lagi, jumpa lagi dengan aku di channel aku Aslam Ali. Ini hari Selasa ya. Ini aku pulang kerja, terus tadi masak bareng teman-teman ini di Agi Suksa, terus habis itu mandi, setelah itu sholat isya, habis sholat isya ini gak usah gitu aja. Ini mau makan biasa kayak gini, kalau habis itu pulang kerja terus habis itu habis masak ya ini, terus makan bareng kayak gini. Ini aku berempat, ini yang bertiga satu pabrik, yang satu itu Mang Cecep itu beda pabrik. Ini tak syuting ya, tak ganti kamera belakang. Nah, ini Mang Cecep ini mandor las ini. Ini pokoknya las di daerah Songju ya, yang megang ini Mang Cecep ini. Ini Bung Hadi ini. Bung Cecen. Terkeren ini. Oke, makasih Mang, udah diambilkan nasinya Mang Cecep. Alhamdulillah. Ini ikan hasil pancingan ini kita kemarin bareng-bareng. Jadi ikan mas. Apa itu? Alami semua. Terus ini kemanginya juga ambil dari atas, ini nanam sendiri juga. Emang langsung ambil Mang ini Mang sayurannya. Anane hantu nek pinggang. Enggak terlalu pedes sambelnya ini Mang. Nah, coba sambal matah. Tadi buat sambal matah ini. Ini ada daun jeruk, terus sambal, bawang merah, bawang putih dicacah, terus dikasih serai juga. Sebenarnya ada, harusnya ada limonnya, tapi limonnya tadi lupa enggak beli tadi. Ini yang metik Mang. Ya, kalau yang besar-besar di bawah ini yang beli di buangnya metik. Oke, okay, aku tampil ini. Mancing maning, Ji. Oh, iya iya, besok mancing. Enggak lembur kan besok? Besok hajar pokoknya. Oke. Okay. Ini enggak terlalu pedes, Mas. Coba dulu sedikit ini kobokannya. Iya, sambal matah Mang itu, Mang. Namanya. Sambal matah. Matah. Coba aja. Coba aja dikit dulu. Serai itu serai, bawang merah, bawang putih, daun jeruk, lemon. Ini kemanginya. Nah, ini kemangi nanam sendiri di atas. Jadi semua serba alami ini. Masya Allah. Ini sudah ada belanja? Iya, tadi pulang kerja langsung. Kemarin ngambilnya 5.000. Ini oke, okay, kita makan dulu. Tak ganti kamera, oke? Okay. Kita coba sambal matah sama nasi. Enggak pernah coba. Iya. Enggak terlalu pedes sih sapinya. Ini kan ada serainya juga Mang gitu. Berarti kalau ada ikan patinya goreng masih segar tadi, coba sama nasi. Mantap Mang. Kemangi, oke, nasi sama sambal. Jadi orang-orang nggak tahu tempatnya dia. Iya. Hantu itu teman. Entah lah, pulang kerja capek-capek, masak bareng, satu dimakan bareng kebersamaan. Kalau di Korea enaknya gini, mancing itu ikannya masih banyak, dimana-mana masih banyak ikan, terus juga bebas di sini. Ini
Allah, ini pancingan loh, ini sebesar kayak gurame yang beli di Asia Mart itu. Luar biasa. Dagingnya enak banget, asinnya itu berasa ya. Pas ini. Gorengnya pas ini Mas Jason tadi. Enggak terlalu garing, enggak terlalu basah juga. Yang mau ke Korea sekali jinku. Ini juga Korea sekarang masih belum buka ya, karena tingginya COVID, angka COVID dari Indonesia, jadi belum buka untuk program G2G dari negara Indonesia. Jadi buat teman-teman yang mau ke Korea, sabar aja dulu. Yang penting semangat belajar, jaga. Tetap semangat belajar, sabar. Karena memang keadaannya kayak gini, nggak bisa dipaksakan. Tapi kalau untuk program P2P atau PT itu masih dibuka, masih bisa. Cuman biaya memang mahal banget, jauh banget sama program G2G. Kepalanya ini terakhir gurih banget, mantap. Masya Allah, istimewa banget ya. Terakhir alhamdulillah selesai ini makannya. Jadi seperti ini suasana apa itu? Suasana teman-teman TKI Korea itu kalau sehabis kerja itu, sehabis kerja juga itu kayak gitu. Pulang kerja biasanya masak bareng, terus mandi, sholat, terus makan bareng kayak gitu. Ini aku juga kayak gitu sama teman-teman di sini. Alhamdulillah meskipun makanannya sederhana tapi tetap enak kalau sama-sama itu, kalau bareng-bareng. Oke, videonya sampai sini dulu karena ini juga mau cuci piring juga, terus sama persiapan istirahat sama teman-teman. Semoga video kali ini bisa menjadi hiburan atau bisa menghibur buat teman-teman semuanya. Dan juga kita sama-sama berdoa semoga COVID ini cepat selesai, dan juga teman-teman yang mau berangkat ke Korea bisa segera berangkat ke Korea. Dan juga teman-teman yang di Korea tetap berhati-hati, tetap patuhi protokol kesehatan, jangan melanggar peraturan di Korea agar tidak mencemari nama baik, dan juga agar bisa selalu melindungi diri kita dan diri saudara-saudara di sekitar kita. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.